Halo guys, assalamualaikum sahabat Kota Baru Marketplace. Hai guys, bertemu lagi di sini bersama Mimin di channel Kota Baru Marketplace, dan beruntung sekali buat kalian yang selalu menyaksikan video di channel Kota Baru Marketplace, karena di channel sini kami akan selalu unboxing dan review jam tangan terbaru. Dan sebelum kita unboxing dan review, kali ini saya mau kasih tahu kalian bahwa yang mau saya unboxing kali ini adalah jam tangan yang sangat keren guys, jam tangan yang sangat keren dari brandnya Alexander Christie. Dan buat kalian selalu semoga disehatkan badannya, diberi keberkahan dalam hidupnya, serta diberikan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, buat kalian yang penasaran langsung saja tonton dan simak video ini sampai habis ya guys. Oke, check it out. Oke guys, ini dia jam tangan Alexander Christie. Sebelum membuka jam tangan ini, kita ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Dan oke, ini dia jam tangannya. Ini adalah jam tangan Alexander Christie yang mana boxnya ini box kertas ya guys. Box cuma box lapisan. Sedangkan box yang benernya adalah ini guys. Ini adalah box kayu guys. Yang bener-bener kayu original. Wood kayu. Kayu bener. Beneran kayu ini guys. Oke, kita buka. Wow, ini guys, ini dia jam tangannya. Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu isi dalam box. Dan ini dia adalah bantalan guys, ada bantalannya. Ini adalah bantalan buat lapis, buat itu, buat naruh jamnya. Dan sedangkan yang ada di dalam sini ada kartu garansi guys, kartu garansi serta manual box. Nah, jadi jam tangan Alexander Christie ini bergaransi 1 tahun ya guys, 1 tahun internasional. Dan apabila kalian beli di toko kami, maka kami akan selalu bantu klaim selama 1 tahun full. Nah, apabila ada masalah, nanti kita akan bantu klaim garansi. Ini internasional ya guys, dan di dalam sini, nah kalian bisa lihat lengkap, nanti lihat sendiri saja guys. Bisa baca-baca sendiri, ada manual box dan lainnya. Oke, kita coba pinggirkan dan kita lihat jam tangan Alexander Christie ini. Kita buka dulu, check it out. Wow, ini guys, ini dia jam tangan Alexander Christie. Wah, ini jam tangan Alexander Christie-nya kenapa menurut saya jadi keren? Karena di bagian sininya guys, sininya ini ada warna blue ocean. Warna blue ini adalah warna mahal guys, warna mahal menurut saya sih, warna mahal. Jadi ini berlapiskan hitam dan sisi-sisinya ini blue. Tapi tidak bisa diputar ya, ini cuma sudah nempel, nggak bisa diputar. Nah, bertuliskan tachymeter guys. Wow, blue tachymeter. Wow, jadi jam tangan ini berserikan 6652MC. Wah, keren banget ini guys. Ini sebenarnya banyak sih warnanya, ada tali coklat, ada full hitam, dan ada yang kita review ini adalah hitam biru. Karena saya sangat suka kayaknya melihat warna biru ini guys. Kayak lebih sesuatu gitu guys. Oke, kita bahas dulu jam tangannya ya guys. Jadi jam tangan Alexander Christie yang berserikan 6652MC ini bertalikan kulit guys. Bertalikan kulit, kulit original, kulitnya lebih keras dari kulit sebelumnya. Kalau yang jam tangan yang ini bertalikan kulit juga tapi beda ya guys. Tapi sama-sama original tali kulitnya ini. Sama-sama original, dan di bagian sini ada tulisan emboss Alexander Christie. Dan di sini bertuliskan genuine leather yang menyatakan benar-benar karet. Dan untuk kalian yang pengen ganti tali karet atau tali rantai, kalian bisa membeli di toko online dengan ukuran 24 mm. Jadi 24 mm untuk talinya ya guys. Nah, dan di sini ada logo Alexander Christie. Ini tidak saya buka, Alexander Christie. Dan jam tangan ini mempunyai 3 tombol ya guys, 3 tombol, karena dia ada krononya aktif ya guys, bukan krono detik, tapi ini krono aktif yang benar-benar aktif. Dan di bagian belakang ada pakai drat ya guys, jadi membukanya pakai drat.
Dan ini jam tangan ini benar-benar tahan air ya guys. Jadi buat kalian jangan takut main-main air ya, karena ini jam tangan ini benar-benar tahan air. Dan di sini ada hologram Alexander Christie yang menandakan bahwa jam tangan ini benar-benar original. Dan juga ini ada logo Alexander Christie-nya guys. Dan diameter ketebalan ini lumayan tipis ya guys. Tidak tebal tapi lumayan tipis. Yang sedangkan diameternya bulatannya ada 45 mm ya guys. Nah ini misalkan saya sandingkan dengan jam tangan saya yang ukuran 42 mm, kalian bisa lihat sendiri kan. Nah ini 42 yang digital dan yang kiri 45 mm. Nah jadi jam tangan ini sangat cocok buat tangan besar atau tangan kecil. Cocoknya pas aja banget, pas terus lah. Wah keren banget ya, ada biru-birunya gitu guys. Oh, kalian bisa lihat sendiri, wah keren. Ada biru-birunya. Serta ini krononya, cara mengaktifkan krononya kalian tinggal tekan tombol atas, maka dia akan berjalan. Kalau sudah kalian tekan tombol atas lagi untuk berhenti, lalu refresh di tombol bagian bawah, maka dia akan terrestart. Sedangkan untuk setting jamnya, kalian tarik setengah untuk setting tanggal, tinggal putar ke bawah. Kalau sudah, tarik full untuk setting jamnya, kalian tinggal putar, misalkan jam 1.21 ya sekarang. Nah, udah beres, kalau sudah kunci saja lagi. Nah, jadi ini kalau ini adalah jam tangan menurut saya sangat keren guys, karena ada lapisan biru-birunya gitu guys. Ada lapisan biru-biru, ah, keren banget guys. Ada lapisan biru-birunya. Dan buat kalian ya, jangan ragu untuk membeli jam tangan ini, karena jam tangan ini benar-benar keren guys. No, sangat keren. Jadi untuk kesimpulannya, untuk kali jam tangan ini menurut saya jam tangan ini sangat layak untuk kalian miliki guys. Karena jam tangannya berdiameter kan 45 mm, sedangkan bodinya bagian ketebalannya sangat tipis, lumayan tipis, lumayan tipis. Dan ini ada biru-birunya gini guys. Keren banget ada biru-birunya. Jadi ini adalah sangat layak untuk kalian miliki. Ini bisa kalian pakai setiap hari ataupun mau dipakai saat kantor ataupun mau jalan-jalan, karena sangat keren banget. Dan ini di bagian sini ada logo Alexander Christie ya guys. Ini tahan air, anti karat, dan bertalikan kulit original. Serta harganya cuma 1 jutaan lebih guys, 1 jutaan lebih sedikit. Jadi buat kalian yang pengen membeli jam tangan ini, bisa kalian hubungin di Instagram kami di Kota Baru Marketplace. Terus kalian bisa rekber yang jauh-jauh, rekber via Shopee ataupun Tokopedia. Dan buat yang ada di Kota Baru Kalimantan Selatan, kalian bisa langsung ke toko kami. Jadi apabila ke toko kami, kalian bisa langsung lihat-lihat koleksi kami yang lainnya. Walaupun koleksi kami tidak banyak, tapi kami menawarkan beberapa jam tangan Alexander Christie, ada jam tangan murah lainnya. Dan jam tangan yang paling mahal sih Alexander Christie di toko kami, karena kami cuma pemula guys, pemula. Dan buat para subscriber, nah para subscriber nanti saya kasih harga khusus, karena tanpa subscriber, tanpa bantuan kalian, apalah daya channel ini guys. Dan semuanya karena ya sebenarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya sih, tapi karena support kalian juga, terima kasih buat para subscriber. Nah buat kalian yang pengen membeli jam tangan ini, jangan lupa hubungi Instagram kami ya guys, karena ini jam tangan ini sangat keren guys. Mau dikasih ke orang tua, mau dikasih ke pacar, mau dikasih ke anaknya, ini jam tangan ini awet guys, original, awet, bisa dipakai tahun-tahunan. Jadi kalau dikasih itu sangat sangat bermanfaat lah. Kalau dikasih ke temannya atau ke pacarnya atau ke bapaknya, ini sangat bermanfaat, karena gak cepat rusak jam tangannya ini. Jam tangannya ini awet, bener-bener awet guys. Nah jadi kalian tunggu apa lagi? Buat kalian yang pengen membeli, langsung aja beli di toko kami ya guys, karena di toko kami, kami akan bantu klaim full garansi 1 tahun. Jadi buat kalian jangan sungkan, jangan malu-malu belanja di toko kami. Kami sangat senang, dengan sangat senang hati melayani kalian semua. Oke, dan apabila mungkin ada kalian ingin tanyakan tentang jam tangan ini, tanyakan saja di kolom komentar, ataupun ada kritik dan saran silahkan kasih
kasih tanya di kolom komentar juga. Nah, karena sebedan karena semua komentar kalian, insya Allah Mimin akan menjawab dan membalas secepatnya dan membalas sebisa mungkin. Oke guys, mungkin ya sekian dulu dari saya kali ini. Semoga kalian selalu disehatkan badan, dibanyakan rezeki, serta diberi keberkahan dalam hidupnya. Amin amin ya robbal alamin, serta selalu dilancarkan usaha-usaha kalian. Oke guys, mungkin sekian dulu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.